Halo teman-teman, hari ini kita akan bahas lagunya Mawar De Jong, judulnya adalah Panasala. Dan notang kayak teman-teman bisa download di bagian bawah, di bagian deskripsi. Kita akan langsung bahas lagunya. Dan lagu sendiri main di tangan ada A-flat. Saya akan coba mainkan dari bagian awalnya dulu, lalu akan saya breakdown, dimulai dari bagian intronya dulu. Intronya seperti ini. Kurang lebih kayak gitu. Jadi teman-teman mainin A flat kurang lebih 4 kali ya. Dan ketukannya ini 12/8 ya. Jadi tu aga tu aga tu aga tu gitu ya. Tu aga tu ke kayak gitu ya. Lalu masuk ke verse-nya. Saya mainin dulu. Gitu ya, saya mulai dari chordnya dulu, jadi mulai dari chord A flat, di pa da 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 ta 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 pa da da ta pa da ta, E flat on G, G flat 6, pa da 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 ta ta, D flat on F ta da ta pa da pa da, D flat minor on A pa da da ta da da ta pa da ta ta. A flat on G, E flat, lalu pada B flat on D, pada pam pam, D flat on E flat, sama lagi, pada dan ta da dan ta, pada tam tam, pada pam tam, pam pada da da ta ta, lalu pada dan ta. Pada tentam di flat minor on A pada da da ta 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 pada tentam A flat on E flat B flat on D pada dan tan tan dan pada pam 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 di flat on E flat ya. Slow motion untuk melodinya. Ya, lalu masuk ke chorusnya, saya mainin dulu. Oke,
lebih seperti itu ya. Jadi dimulai dari bagian awalnya, chordnya dulu. A-flat. Padadam. Padadam. If only G. Padadam. G major. Padam. F minor. Padata. E-flat. Tata. D-flat. G minor. B-flat minor. E-flat. Gitu ya, jadi. A-flat. Padada, padada, ifat onge, padada, padada, C mayor, padatatada, pada, ifat padam, D flat, pad, C minor, ifat minor, ifadadatada, akhirnya di D flat ya. Oke, saya akan coba mainkan melodinya, slow motion. Gitu. Lalu setelah itu ada intro ya. Jadi intronya setelah masuk ke D flat ada suara piano kayak gini. Mau lebih kayak gitu ya. Jadi mulai dari D flat sama kayak re mi do re mi mi D flat minor do re re lalu do la fa mi re masuk. Mi vers kedua, kita mainin aja ya. Jadi kurang lebih sama seperti sebelumnya. Gitu. Jadi perbedaannya hanya di melodi, cuman kurang lebih sama ya. Teman-teman bisa cek sendiri perbedaannya. Lalu masuk ke chords kedua. Lebih kalau saya kedua yang seperti itu, teman-teman juga bisa cek. Nah, setelah itu ada bunyi musik ya. Di sini pendengaran saya kurang lebih seperti ini. Kayak gitu kurang lebih ya. Jadi dimulai dari di flat. Mi, re. Mi, re, do, si, la, ifet on G, la, sol, mi, lalu do, la, si, afet on C, do, re, D flat, mi, fa, sol, la, do, lalu masuk ke chords ketiga. Di chords ketiga ada sinkop sedikit, jadi masuk di awalnya.
Kurang lebih seperti itu ya. Jadi di depannya tuh re mi mi A flat, lalu ada sol sol fa mi. Jadi kayak ada D flat minor di atas A flat. Sol fa mi, lalu do re re, itu sama masih kayak kalau sebelumnya. Sama. Baris 2 sama juga. Sama. Nah, di sini nanti ada koda. Baris 3 ya. F minor. E flat. Sol la fa fa mi do re E flat. Baru sol la do re do untuk bagian endingnya. Jadi kurang lebih untuk endingnya seperti itu. Dan itulah pembahasan lagunya Panasala. Semoga teman-teman terbantu dari video ini. Dan jika teman-teman mau request lagu langsung di bagian kolom komentar, nanti akan saya tampung dulu. Dan jika teman-teman mau dukung channel ini, gampang banget dengan cara klik like, komen, dan subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang mau belajar. Dan juga klik tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari saya. Teman-teman juga bisa mendukung channel ini dengan cara traktir saya melalui link traktir yang ada di bagian deskripsi. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih.